Berita Sports Right Now hari ini. Jadwal Persebaya Surabaya vs Bayangkara FC merupakan pertandingan penutup Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 pekan ketiga. Bajul Ijo dipastikan kehilangan striker asing, Silvio Junior pada duel di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang. Dilansir dari surya.co.id. Menurut rencana, kick-off jadwal Persebaya vs Bayangkara FC bakal digelar pada sesi malam alias pukul jam 8:30 malam WIB. Menyambut pertandingan ketiga di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023, Persebaya sudah menyiapkan diri. Bajul Ijo dipastikan harus kehilangan dua pemain asing yang dimiliki. Akibat mengalami cedera, Silvio Junior pun hampir dipastikan absen dan tidak ikut dibawa ke Jakarta. Kita bawa 22 pemain tanpa dua pemain asing, si Silvio dan Lelis. Supri juga tidak kita bawa. Tapi saya tetap optimis, karena anak-anak sedang dalam motivasi tinggi. Persiapan juga sudah matang, ucap Aji Santoso dikutip dari laman Persebaya. Aji Santoso bertekad untuk kembali merebut poin pada laga ketiga Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 melawan Bayangkara FC. Sebanyak 22 pemain dibawa untuk mewujudkan misi tersebut. Saya ingin mencuri poin di kandang Bayangkara. Meskipun pasti tidak mudah, karena Bayangkara tim kuat, dihuni materi pemain bagus, tapi kita tetap optimis, ucap Aji Santoso, pelatih Persebaya. Nah, itulah berita olahraga kita hari ini. Salam Sports Right Now.